Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat MoTV? Bertemu lagi dengan kami untuk sinau bareng bersama mata pelajaran matematika kelas 1 untuk membahas kisi-kisi persiapan menghadapi PTS. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga pembahasan kali ini lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Halo anak-anakku semua, masih semangat bukan? Ya, tentunya kalian masih semangat. Di sini kita mau membahas mengulang pelajaran yang telah lalu, yaitu menghitung banyak benda. Di sini dicontohkan ada gambarnya mobil-mobilannya Tigor. Ya, Tigor sangat suka sekali bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan Tigor sangat banyak. Ya, mobil-mobilan Tigor dimasukkan dalam keranjang. Ayo kita hitung, Pak. Ayo kita bersama-sama membantu Tigor untuk menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ada berapa anak-anak? Iya, pintar. Mobil-mobilan Tigor ada 26. Hebat kalian semua. Contoh mengelompokkan benda. Ya, kita lihat di sini ada kotak ya. Ada gambar apa anak-anak? Kue. Ya, Ibu Nisa membuat kue coklat. Kue coklat itu dititipkan di warung Ibu Ratna. Nisa selalu membantu Ibu membuat kue. Nisa menghitung jumlah kue yang Ibu buat. Nisa mengelompokkan 10 kue dalam setiap wadah. Ya, kita lihat gambarnya, setiap wadah ada 10 kue. Ya, berarti ada 2 wadah. Ada berapa anakku? 20. Lebihnya ada berapa? Iya, 3. Berarti ada berapa banyak kue coklat yang dibuat ibunya? Bisa 23. Iya, hebat. Selanjutnya kita mengenal lambang bilangan. Anak-anak masih ingat pelajaran semester 1? Masih ya anak-anak pintar. Kamu sudah mengenal bilangan 1 sampai 2 dengan 20 bukan? Iya. Sekarang belajar mengenal bilangan 21 sampai dengan 40. Coba anak-anak perhatikan gambar dan lambang bilangan berikut. Ya, di sini ada gambar sesuai jumlahnya. Kita hitung bersama-sama setiap kotaknya. Ya, kalau jumlahnya 26, lambang bilangnya 2, angka 2 dan angka 4. Sebelahnya ada gambar dengan jumlah 2, pupus berjumlah 27, itu 27. Lambang bilangnya 27. Ya, pintar. Begitu selanjutnya ya anak-anak. Mengenal lambang bilangan. Anak-anak masih ingat lagu Sayang Semuanya? Ya, lagu Sayang Semuanya itu kita belajar angka 1.
1 sampai 3. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Ya, mari kita mengenal lambang bilangan 21 sampai dengan 40. Lambang bilangan 21. Ya, 21. Terus 22 sama dengan 22. Begitu selanjutnya sampai angka 40. Paham? Ya, pintar anak hebat. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan. Nah, bagaimana mengurutkan bilangan? Kalau kita lihat angkanya semua depannya atau puluhannya 2, jadi gampang. Kita lihat yang belakang. Belakang ada 26, 25, 23, 22. Kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil jadi jelas. Ada 22, 23, 24, 25, dan 26. Menyusun jumlah balok sesuai nilai bilangan. Alex dan teman-teman bermain menyusun balok. Susunan ada 10 kubus. Susunan yang terdiri dari 10 kubus satuan disebut satu puluhan. Jika ada 2 susunan disebut 2 puluhan. Sisa susunan yang kurang dari 10 disebut satuan. Banyak kubus Alex yang terlihat di gambar adalah 2 puluhan ditambah 2 satuan. 20 ditambah 2 sama dengan 22. Jadi banyak kubus Alex ada 22 buah. Membandingkan bilangan. Cara membandingkan bilangan adalah dengan membandingkan nilai puluhannya terlebih dahulu. Apabila nilainya sama, kemudian kita bandingkan nilai satuan. Coba kita lihat gambar penghapus yang ada di kotak. Ya, kita itu kotak yang pertama ada 35 penghapus. 35 sama dengan 30-an ditambah 5 satuan. Kotak kedua ada 28 penghapus sama dengan 20-an ditambah 8 satuan. Karena 30-an lebih dari 20-an, maka 35 penghapus lebih banyak dari 28 penghapus. Dan 28 penghapus lebih sedikit dari 35 penghapus. Menghitung jumlah benda. Igor belajar berhitung bersama ibunya. Ibu menggambar matahari. Igor diminta untuk menjumlahkan gambar matahari yang digambar ibu. Coba lihat di kotak di bawah ini. Ya, sini ada dua kotak gambar matahari. Di kotak yang satunya kita hitung sama-sama. Ya, ada berapa? Ada 21 gambar matahari. Nah, di kolom kedua ada, kita hitung 1, 2, 8, 11 gambar matahari. Setelah itu kita jumlahkan masing-masing kolom.
21 ditambah 8 21 ditambah 18. Kita hitung kolom 1 dan kolom 2, kita hitung jadikan 1, ada berapa semua gambar mataharinya? Iya, pintar, ada 39. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal. Lani dan teman-teman mengumpulkan bola plastik. Tim perempuan 14 bola. Tim laki-laki mengumpulkan 16 bola. Berapa banyak bola yang mereka kumpulkan? Ayo kita hitung bersama-sama. Benar, bola yang mereka kumpulkan adalah berjumlah 30. Dari 14 ditambah 16. Belajar pengurangan. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya, Siti menabur 28 bibit cabai. Tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Beginilah cara menghitungnya. Ada gambar 28 pot cabai. 28 dikurangi 12. Kelompokkan dahulu nilainya. 28 sama dengan 20-an ditambah 8 satuan. Terus di bawahnya 12 sama dengan 10-an tambah 2 satuan. Terus kita beri garis, kita beri tanda kurang. Kurang, terus kita kurangi dari belakang. 8 dikurangi 2 sama dengan 6 satuan. 20-an dikurangi 10-an sama dengan 10-an. Terus kita jumlahkan. 10-an ditambah 6 satuan sama dengan 16. Jadi bibit cabai yang tumbuh, bibit cabai Siti yang tumbuh ada 16 bibit cabai. Anak-anakku kelas 1 semuanya yang hebat-hebat, kamu sudah mengenal bangun datar? Atau masih mengingatnya? Ya, contoh-contoh bangun datar itu ada persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya. Setiap rumah ada bagian-bagiannya. Semua bagian harus selalu bersih. Amatilah gambar bagian rumah berikut ini. Setelah kita amati, kita lihat gambarnya. Di paling atas ada gambar pintu. Bentuknya apa? Persegi panjang. Di bawahnya ada gambar atap rumah. Bentuknya apa, Nana? Bentuk segi tiga. Yang ketiga ada gambar bentuk lantai kamar. Ya, bentuknya apa, Nana? Persegi. Iya, pinter hebat anak-anak yang pinter sekali. Tetap semangat. Mengukur benda. Berat benda menggunakan timbangan sederhana. Ya, kita lihat contoh gambar-gambar yang diperlukan di sini untuk mengukur benda menggunakan timbangan sederhana. Alatnya ada gantungan baju, lereng, koin, kantong plastik transparan. Siapkan alat timbang yang berupa hammer. Letakkan kedua plastik kosong atau plastik transparan pada kedua ujung timbangan. Lalu masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Masukkan lereng dan koin hingga kedua plastik seimbang.
catatlah beberapa kelereng dan koin-koin yang diperlukan sampai seimbang. Lalu timbang juga benda-benda lainnya. Lalu kalian bisa mencatat hasilnya. Demikian kisi-kisi pelajaran matematika persiapan penilaian tengah semester 2. Semoga kalian diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Selamat belajar, tetap semangat. Dan jangan lupa menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.